Halo, selamat datang kembali di Drian di Coil 89. Apa kabar semua nih? Di pertengahan bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan pada sehat semua dan pada tetap semangat merawat dan juga memelihara ikan koi tercintanya di rumah. Sesuai judulnya konten hari ini seru banget ya. Selama ini nggak banyak pilihan bagi penghobi ikan koi dalam menggunakan bakteri starter. Apa itu bakteri starter? Ya, banyak orang awam penghobi ikan koi yang bilang bakteri starter itu adalah penyebab atau kunci biar membuat kolam koi menjadi jernih, bening, atau crystal water. Salah? Nggak salah, benar. Tapi sebenarnya di luar itu ada kegunaan lainnya lagi yang nggak kalah pentingnya. Dan teman-teman harus tahu. Oke, gue bukan ngajarin ya, tapi sekedar berbagi apa salahnya. Dan biar nggak banyak mispersepsi atau salah paham mengenai kegunaan utama dari bakteri starter itu sendiri. Yuk kita berbagi pengalaman dan juga berbagi cerita. Dan kalau gue salah atau ada yang kurang, tolong teman-teman tambahin di kolom komen bawah apa aja kegunaan bakteri starter. Kita mulai ya. Jadi teman-teman, bakteri starter itu merupakan mikroorganisme atau bibit bakteri yang membantu nih melawan bakteri patogen yang berdampak buruk untuk ikan hias. Jadi bakteri patogen ini sendiri biasa disebut nih sebagai bakteri jahat lah kalau untuk orang awamnya. Nah, jadi daripada ribet apa sih patogen ialah bakteri jahat. Nah, sedangkan fungsi bakteri starter ialah untuk mempercepat tumbuhnya bakteri baik sehingga bakteri jahat dapat dilawan dengan bakteri baik. Jadi ya itu dia teman-teman. Apalagi buat kolam-kolam koi yang baru jadi ya, suka ada pertanyaan, kok nggak bening-bening ya kolam gue? Kok masih agak hijau ya kuningnya? Jangan panik teman-teman. Hal-hal tersebut terjadi karena mungkin satu, belum maturnya atau dewasanya air kolam koi teman-teman karena masih baru. Ya bahasa gebleknya lagi, masih sedikit banget atau bahkan belum ada bakteri baiknya. Jadi masih bakteri jahat semua. Sama kayak akuarium. Awal-awal walaupun mau pakai air pump juga bening, bentar lagi udah kuning karena masih belum banyak bakteri baiknya. Coba kalau teman-teman piara agak lama, udah matur, bakteri baiknya sudah banyak tercipta, pasti pelan-pelan akan membunuh bakteri jahat dan akhirnya dampaknya akan membuat air kolam koi menjadi bening, nggak cloudy lagi kayak berawan gitu, apalagi berwarna-warni, crystal water. Nah, bakteri baik berkembang dan akan menempati rumah bakteri yang biasa kita sebut dengan filter biologis. Maka dari itu nih kawan-kawan, adanya filter biologis ini sangatlah penting dalam memelihara ikan koi. Bakteri baik sebenarnya nih dapat berkembang biak sendiri tanpa menggunakan bakteri starter. Hanya memerlukan proses yang lebih lama dibandingkan menggunakan bakteri starter. Jadi bakteri starter, apapun mereknya, khususnya Alpha punya, yang Alpha product, itu sangat membantu banget terciptanya bakteri baik dengan cepat dan dengan banyak atau cukup di kolam koi kesayangan kita. Khususnya nih sekali lagi buat kolam koi yang masih baru, yang emang lu lagi, aduh kalau gua nggak pakai bakteri starter bisa nggak ya tercipta bakteri baik? Bisa, cuman prosesnya agak lama. Bikin dia matur atau dewasa tuh air kolam kita agak lama. Dengan bantuan bakteri starter itu sangat penting sekali dan sangat membuat waktunya jadi agak cepat. Lama-lama juga bosan kan nungguinnya, kadang-kadang suka nggak sabar. Nggak sabar adalah kebiasaan penghobi ikan koi. Bener nggak sih? Nah, fungsi lainnya. Selain melawan bakteri yang buruk untuk ikan, bakteri baik yang seimbang di dalam air kolam koi juga dapat membuat air di dalam kolam koi tetap bening. Tuh, itu fungsinya. Fungsi lainnya sebenarnya masih ada ya teman-teman ya, yang nggak kalah penting sebenarnya. Salah satunya gini deh, kalau ngomong gobloknya lagi nih, ini versi kedua yang lebih simple. Apa sih fungsi utama probiotik
atau bakteri starter. Jadi probiotik atau bakteri starter adalah bibit bakteri pengurai pada sistem filter biologis kolam ikan koi atau akuarium. Dalam hal ini kita lagi ngebahas soal kolam koi ya. Jadi senyawanya ini lebih aman untuk ikan koi dan bisa membuat ikan koi hidup dan tumbuh dengan baik di kolam. Nah teman-teman, jadi memang kalau menurut Alpha Starter, itulah pengertian dan beberapa fungsi dan indikasi bakteri starter secara umum. Tapi secara detail oleh Alpha Bakteri Starter atau disebut Alpha Bak Starter, fungsi dari Bak Starter adalah menjaga dan memperbaiki kualitas air, sehingga nih teman-teman, membuat air menjadi jernih, bening, dan tidak berbau serta tidak berbusa. Dan bakteri starter yang gak paling penting itu sebenarnya begini, selain bikin bening, juga dapat membantu mengurai bahan organik dan sisa pakan atau kotoran alga yang lain-lain deh pokoknya di dalam kolam koi. Jadi kita kesampingkan soal bening dan bikin jernih, itu pasti membuat bakteri baik tercipta, akhirnya air menjadi bening, itu pasti. Tapi yang paling penting adalah teman-teman, ketika teman-teman ngomongin soal bakteri starter, teman-teman juga ngomongin membuat kolam koi atau parameter kolam koi kita menjadi sehat. Karena bayangin, sisa pakan, sisa kotoran ikan koi, lalu lagi sisa alga yang mati atau lumut yang mati di kolam utama maupun di air yang ada di filter chamber, kalau terkena bakteri starter itu menjadi terurai. Yang selama ini ngendep kotor padat gitu ya di air sini dan terkena terus putaran air kolam koi kita, ya imbasnya ke ikan koi kita juga, terasa amonianya, terasa kotorannya, dan membuat ikan koi bisa sakit. Nah dengan bakteri starter, kotoran-kotoran tersebut, sisa pakan tersebut, sisa lumut yang mati tersebut menjadi terurai. Jadi otomatis air lebih jernih, lebih bersih, dan parameter air menjadi baik, jadi ikan koi jadi sehat. Gila ya, panjang lebar banget nih gue ngebahas soal bakteri starter, tapi memang penting sih, soalnya memang teman-teman harus tahu bahwa bakteri starter secara poin ada 3 deh, bikin menciptakan bakteri baik menjadi hidup dan banyak di kolam koi kita, otomatis air menjadi bening, dan parameter air menjadi baik alias sehat karena sisa pakan dan lain-lain jadi terurai dengan mudah dan dengan cepat. Gitu teman-teman fungsinya. Sekarang kita bahas, banyak banget di luaran bakteri starter yang dijualin. Beberapa teman-teman udah tahu karena sudah awam, sudah sering didengar. Dan bakteri starter sebenarnya tercipta dengan 2 macam. Ada yang air, cair, ada yang bubuk. Nah, ini gue mau kenalin ke lu, ini ada Alpha Bak Starter. Unik nih, ini bubuk ya. Ini lu tinggal campurin di air ya penggunaannya, lalu disiramkan atau dituangkan ke kolam. Walaupun kalau versi Derian, gue saranin lu cukup menuangkannya ke dalam filter chamber aja, khususnya filter chamber yang biologis. Atau gobloknya lagi gampang deh, lu tuangin aja nih ditutup atau di bagian skimmer, kan otomatis masuk ke dalam filter chamber, ya udah kelar, akan terurailah dan akan mengalirlah bakteri starter ini ke dalam filter chamber, khususnya ke filter-filter biologis yang ada di kolam koi kita. Gampang kan? Informasi soal harga, jadi Alpha Bak Starter ini sekali lagi berpusat home base-nya di Jawa Tengah. Harganya macam-macam. Dia menyediakan beberapa packing tuh, dari yang 100 gram sampai 1 kg. Harganya ini dia ya. Harganya yang Alpha Bak Starter 100 gram packingnya itu Rp35.000. Yang 250 gram harganya Rp65.000. Yang 500 gram harganya Rp115.000. Dan yang 1 kg harganya Rp175.000. Jadi teman-teman tinggal sesuaiin budget, mau beli yang sekali pakai selesai, kelar, beli yang 100 gram. Mau nyetok banyak di rumah lu karena emang bermanfaat banget bakteri starternya merek Alpha ini, lu beli yang 1 kg atau seperti ini, ini yang 500 gram. Why not? Nah, itulah kegunaan bakteri starter dan kenapa lu harus coba Alpha Bak Starter. Ya, produk yang sangat premium untuk kelasnya bakteri starter di Indonesia untuk penghobi ikan koi. Dan harganya sudah gue infoin, kegunaannya juga. Sekarang kita ngelihat cara penggunaannya. Ya, simple. Cara penggunaannya gini.
Dosis dan cara pakai. Untuk kolam baru, gunakan dosis 5 gram per ton air kolam kita. Dilanjutkan dengan 3 gram per ton air kolam kita nih setiap 3 hari sekali sampai kolam stabil atau matur. Dan itu perlu waktu banget ya teman-teman ya. Itu untuk kolam baru, case-nya begitu. Tapi kalau untuk kasus yang kolamnya sudah lama seperti kita, hanya untuk perawatan, dosis dan cara penggunaannya seperti ini. Untuk perawatan air kolam yang sudah lama, gunakan dosis 3 gram per ton air setiap 1 minggu sekali. Jadi kalau gue sih teman-teman ngasih tips, benar, gunain Alpha Bug Starter ini 1 minggu sekali. Di saat kapan? Kalau gue kan seminggu sekali pasti backwash nih. Nah, seminggu sekali setiap gue backwash, pas gue ngisi air baru bersamaan dengan gue kasih atau gue beri Alpha Bug Starter pada kolam koi gue, khususnya pada filter chamber gue. Gitu. Jangan sebelum lu backwash. Kalau sebelum lu backwash, lu kasih, nanti airnya kebuang, ya bakterinya juga kebuang, bakteri baiknya, nggak ada guna. Pertanyaan kedua, kalau udah dikasih gitu ya, amannya pompa dihidupkan atau tidak? UV dihidupkan atau tidak? Nggak masalah. Kalau bagi gue pemberian bakteri starter, UV dan pompa kolam hidup atau mati nggak ngaruh. Oke? Tapi yang pasti, kalau air sudah berjalan muter sih disarankan lebih bagus, karena bakteri starter adalah makhluk hidup. Oksigen yang tersedia dan banyak menunjang mereka hidup dan memperbanyak bakteri baik pada kolam koi kita. Teman-teman, pada mau request dan pada mau beli Alpha Bug Starter dan pengen nyoba produk mereka ini biar kolam lu menjadi bening dan jernih seperti crystal water, hubungi langsung manajemen mereka, Alpha. Di sini dia. Oke, di save nomornya. Sebelum beli boleh nanya-nanya kalau teman-teman gak yakin dengan penjelasan gue dan kurang jelas. Tapi silakan hubungi mereka, minta kirim ke kota lu masing-masing. Ya oke? Teman-teman, gitu aja. Semoga lu semua se-Indonesia kompak mau nyoba Alpha Bug Starter yang canggih ini. Bakteri starter dalam bentuk bubuk yang ada di Indonesia dan udah banyak yang make, khususnya di member grup WhatsApp Koi89 gue. Semoga bermanfaat konten ini. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa follow Instagram gue, nanti gue juga follow lu balik, dan bagiin channel ini ya ke keluarga lu, ke teman-teman lu di bulan puasa ini, biar mereka nyorek sambil belajar cara merawat ikan koi. Siapa tahu mereka juga ntar kena racun memelihara ikan koi. Salam satu hobi, salam rezeki koi, cheers baby. Assalamualaikum, bye bye. Alpha Bug Starter. Saya seperti iklan, tapi memang bagus, Cin. Yeah. Cin bot you. Yeah. Teman-teman, jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.